Halo semua, video kali ini aku akan mencoba melakukan pemrograman pada materi pohon amplas. Amplas ini hasil dari pencangkok kurang lebih 3 bulan yang lalu. Dan ini adalah proses awal dalam membuat sebuah bahan bonsai. Oke, sekarang kita cek dulu ya, apakah sudah memiliki akar yang kuat atau belum. Oke, ternyata sudah memiliki akar ya, tapi hanya sebagian saja. Dan sekarang saya akan melakukan pecah batang di bagian sini dan sini juga. Nanti akan ada 4 pecahan yang akan saya lakukan. Buat jalurnya dulu untuk mempermudah saat melakukan pecah batang. Sekarang kita coba melakukan pecah batang. Di sini saya hanya menggunakan alat seadanya saja. Lakukan secara hati-hati ya, jangan sampai mengenai akarnya. Oke, sekarang
akan saya pecah yang bagian belakangnya ya. Saya bersihkan dulu akar-akar yang tidak diperlukan. Panteknya saya menggunakan bambu yang sedikit saya runcingkan. Bisa juga menggunakan kayu. Selanjutnya kita rapikan ya bagian-bagian bekas pecahannya. Oke, dan ini adalah hasil akhirnya seperti ini. Dan ini adalah baru proses awal ya. Prosesnya nanti masih panjang. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam satu hobi.